melanjutkan kajian kita atau pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah, masuk kepada ayat yang ke-26, halaman kelima, surat kedua Al-Baqarah, ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله سسمهن الله لا يستحي tidak segan. Dalam terjemahan yang saya pegang, tidak segan. Ayat riba matala, membuat perumpamaan. Ma ba'udatan, seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada itu. Fa'amma maka adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Faya'lamuna, famaka ya'lamuna, mereka mengetahui. Annahul haqqu, bahwa itu adalah hak, kebenaran. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladhina kafaru, dan adapun orang-orang kafir. Fayaqulun, maka mereka berkata, mada, apa yang aradallah, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksudkan bihada masalah, dengan ini contoh, dengan contoh ini. Yudillu bihi, dia menyesatkan dengannya contoh itu ketiran, kebanyakan mereka. Dan wayahdi, menunjuki dengannya contoh itu atau pembahasan itu, kebanyakan pula manusia. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin, dan tidaklah dia sesatkan dengan perumpamaan contoh itu melainkan orang-orang fasik. Sampai situ dulu terjemah. Sengaja saya baca terjemahan ini karena telah diterjemahkan oleh para ahlinya. Mereka punya tim bahasa, pakar di bidang terjemah, lebih baik kita percaya kepada terjemahan mereka. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, dalam ayat yang lalu atau ayat di atas ada dua perumpamaan. Pertama, perumpamaan orang munafik itu sama seperti orang menyalakan api. Satu, mataluhum kamatalil ladis tau qadanara. Satu. Yang kedua, perumpamaannya au kasayib, atau perumpamaan mereka seperti sayib, hujan lebat. Inilah perumpamaan, dua perumpamaan tentang keadaan orang munafik.
setentangan sikap sifat mereka terhadap petunjuk yang Allah turunkan. Di awal-awal sudah kita pahami ada tiga kelompok manusia, pertama beriman, kedua kafir, ketiga munafik. Maka kata para ulama, di antara sekian pemahaman dan pendapat mereka, kita ambil satu atau dua. Perumpamaan yang Allah berikan kepada orang munafik, pertama, seperti orang yang menyalakan api, yang kedua atau seperti hujan lebat yang turun dari langit. Lalu tokoh-tokoh, gembong-gembong kaum munafikin yang hidup di zaman Nabi, semasa Nabi di Madinah, mereka mengejek, mencemooh, mencemeeh apa yang mereka cemooh, apa yang mereka olok-olok, mereka rendah-rendahkan. Untuk apa perumpamaan macam-macam seperti ini? Dalam penafsiran lain, ulama menyebutkan dalam Al-Quran itu kan banyak perumpamaan-perumpamaan. Ada seperti laba-laba membuat sarang dalam surah Al-Ankabut. Atau seperti lalat. Atau seperti anjing. Atau juga seperti keledai memikul kitab-kitab. Ada sekian perumpamaan dalam Al-Quran. Semua perumpamaan-perumpamaan dalam Quran itu tidak lain tidak bukan, antara lain fungsi gunanya agar mereka paham. Agar mereka memikirkan dan merenungkan. Dan semuanya adalah kebenaran. Untuk itu semua Allah la yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu, tidak segan. Salah satu di antara sekian sifat Allah, malu. Namanya al-haya, malu. Tiba di kita manusia, malu itu atau segan itu ada suatu kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Bila orang tahu, nanti orang mencela, orang merendahkan, orang menjelekkan, atau orang pandang enteng kita. Merasa itu di kita namanya malu. Khawatir, cameh, takut, atau meresih, risih. Andaikan tahu orang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, namanya haya, malu. Kadang-kadang nampak di wajah agak memerah. Kata orang tertunduk. Tertunduk malu. Lantaran nan kita kerajukan, nan kita lakukan sesuatu yang jelek, yang buruk, yang tidak wajar, yang tidak pantas. Itu tiba di manusia, tetapi ini tidak boleh kita bawa kepada Allah.
Allah mempunyai sifat malu sesuai dengan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya, keperkasaannya, dan kemahaluhurannya. Dia bersifat malu. Tapi malunya Allah tentu tidak sama dengan kita makhluk. Al-haya, istihaya merasa malu. Ambil contoh, sesungguhnya Allah yang hayy, yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha mulia, malu kepada seorang hamba, si hamba itu mengangkat dua tangannya, lalu tangannya hampa, tidak berisi. Ketika si hamba berdoa, mengharap sungguh-sungguh dengan sepenuh keyakinan agar Allah mengabulkan apa yang diminta, dimohonkannya, Allah malu, tangan itu kosong. Artinya tidak dikabul, nah, itu yang malu. Sekali lagi, malunya Allah tidak bisa dicontoh-contohkan, dibanding-bandingkan, diumpama-umpamakan. Tapi untuk mendekatkan pemahaman, harus kita berikan berbagai macam pendekatan-pendekatan supaya tertangkap. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak terhambat, tidak terhalang oleh rasa malu. Untuk apa? Untuk membuat, perumpamaan ayyadrib. Untuk membuat sesuatu metal. Ayyadriba itu. Untuk yadrib, membuat. Suatu misal, suatu permisalan. Permisalan bagi sesuatu yang lain. Kita ulang. Sesungguhnya Allah tidak terhalang oleh rasa malu atau tidak merasa malu. Untuk apa? Untuk membikin sesuatu sebagai permisalan, sesuatu sebagai perumpamaan bagi yang lain. Untuk mengungkapkan sesuatu. Meskipun perumpamaan itu nyamuk. Bau udah kan nyamuk. Atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Lebih kecil daripada nyamuk. Allah enggak malu. Kalau kita pertemukan ayat-ayat mataluhum, perumpama mereka seperti orang yang menyalakan api. Baru saja api akan nyala, tiba-tiba padam. Itu kan itu. Atau perumpama mereka kasaibin, seperti hujan lebat dari turun dari langit. Gelap gulita, ada petir, ada guruh, ada guntur. Itu kan perumpamaan mereka. Untuk apa perumpamaan segala, kata si munafik? Allah tidak segan. Allah tidak terhambat dan tidak terhalang untuk memberikan, membuat berbagai macam masal. Contoh-contoh. Sebagai permisalan bagi sesuatu. Kata pakar, kata ulama tafsir, dalam Quran itu ada nanti namanya amthal. Amthalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan Quran. Salah satu guna perumpamaan untuk memahami sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal, menjadi gampang ditangkap oleh pikiran. Sesuatu yang jauh menjadi dekat. Sesuatu yang abstrak menjadi konkret.
sesuatu yang sama-sama menjadi jelas. Itu diantara guna amtal, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Untuk menampakkan, menunjukkan kebenaran dan menyingkapkan situasi kondisi mereka ketika memang petunjuk, Allah tidak malu, tidak terhalang oleh rasa malu untuk mengumumkakan itu semua. Meskipun itu adalah ba'udah. Meskipun itu seekor nyamuk. Ba'udah. Tadi sudah saya batasi banyak perumpamaan dalam Quran dan banyak penjelasan ulama, tapi kita pilihkan salah satunya. Ada dua pendapat tadi, ada yang mengkaitkan ayat dateh perumpamaan mereka seperti orang nyalakan api atau seperti hujan lebat, ada juga yang mengkaitkan dengan perumpamaan seperti kenapa Allah bikin perumpamaan dengan hal-hal yang jijik, yang kotor, menghina kanal Al-Quran, tidak layak, tidak pantas. Dia pula yang mengatur, mengatur apa yang pantas, apa yang patut bagi Allah. Masa ada pula anjing dalam Quran, ada keledai, ada lalat, ada apa? Laba, kal angkabut, ittakhadatil baita, seperti angkabut mengambil rumah atau sarang. Apa ini? Nah, untuk kebenaran, agar kalian dapat petunjuk, dapat pemahaman, pengertian, penjelasan, la yastahi. Dia tidak merasa, tidak terhalang, tidak terhambat oleh malu. Dan malu adalah salah satu sifat, dan terasa sekian banyak sifat Allah. Satu. Tuh. Matalan, fama fauqaha. Membuat suatu masal, suatu perumpamaan, fama fauqa. Fauqa itu bisa dua maknanya, saling kontradiksi. Bisa yang lebih rendah, lebih halus, lebih kecil, lebih tidak berganti, bisa juga yang lebih besar maknanya. Jadi keduanya terpakai. Nah, kita ambil yang pertama. Atau apa saja yang fauqa, lebih rendah, lebih kecil, lebih hina daripadanya nyamuk. Mereka menganggap nyamuk itu binatang yang menjijikkan. Mereka menganggap nyamuk itu binatang yang merusak. Padahal siapapun manusia, sehebat apapun dia, tidak mampu dia menciptakan nyamuk atau lalat. Sebenarnya nyamuk atau lalat itu tidak jijik, tidak kotor. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Allah membuat lalat atau nyamuk. Di nyamuk ada jantungnya, ada saraf-sarafnya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidungnya, ada telinganya. Nyamuk satu yang mengagumkan, lalat satu yang mengagumkan. Cuma manusia memandangnya jijik, menakutkan. Taruhlah ya, Allah tidak terhalang, tidak terhambat. Demi kebenaran, demi mereka dapat tuntunan dan petunjuk. Atau demi mengungkapkan keadaan yang sebetulnya. Tidak malu, tidak terhalang. Meskipun di bawah daripada lebih jejek, lebih rendah, lebih hina. Atau lebih halus daripada bangunlah sendiri pun. La yastahi. La yastahi. Nah, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman dalam memahami berbagai macam perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, faya'lamuna, mereka mengetahui betul itu,
ya'lamu alima ya'lam, mengetahui dan tahu betul. Annahul haqqu min rabbihim. Annahu, yang pertama, annahu bahwasanya dia adalah al-haq, bahwasanya dia adalah al-haq, kebenaran. Allah maha benar, apapun yang datang daripada Allah kebenaran. Al-haqqu min rabbik, salah satu nama Allah al-haqqu, antal haq, wa qawlu qal haq. Dalam salat malam, siapa yang membaca istiftah seperti itu, antal haq wa qawlu qal haq, engkau adalah haq, perkataanmu, firmanmu juga hak, dan apapun yang datang daripadamu hak. Orang beriman tahu ini. Dia mengetahui ini, bahwasanya Allah adalah al-haq, apapun yang datang daripada Allah adalah al-haq. Ya'lamuna annahul haq, mereka orang-orang beriman. Ya'lamuna, mereka mengetahui ini dan tahu betul. Menariknya di sini dipakai kata-kata ya'lamun, aktif itu. Senantiasa tahu dan terus-menerus ingin tahu bahwa memang kebenaran itu daripada Allah, karena Allah maha benar, termasuk firman Allah adalah benar. Al-haqqu min rabbihim, kebenaran itu datang daripada Tuhan mereka, karena Tuhan mereka adalah al-haq. Dan apa yang Allah firmankan juga al-haq. La yaqulu, Allah tidak akan mengucapkan, mengatakan kecuali yang benar. Dan perumpamaan ini datangnya daripada Allah. Annahu, bahwasanya perumpamaan ini datangnya daripada Allah, adalah firman Allah. Ya'lamuna annahul haq, mereka tahu karena Allah maha benar, firman Allah adalah benar, dan perumpamaan ini datang daripada Allah yang maha benar, dan mereka mengerti ini adalah kebenaran. Empat. Allah al-haq, benar. Firman-Nya benar, apa yang datang daripadanya benar, dan perumpamaan ini karena datang daripadanya benar. Ya'lamuna, mereka tidak menyaksikan, tidak ragu, tidak bimbang. Ini semua tidak lain tidak bukan demi bagaimana supaya petunjuk Allah itu dapat dipahami, dapat dipakai dalam kehidupan. Itu sikap orang-orang yang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, ada yang mengatakan kafir di sini adalah orang munafik. Karena orang munafik asli kafir. Kembali saya ingatkan, munafik dibagi dua. Pertama, munafik asli, i'tiqadi atau hakiki. Itu orang munafik yang memang asli mereka kafir. Asli mereka tidak Islam. Memusuhi, menentang Islam, menentang Nabi, menentang Allah Rasul, tapi mereka sembunyikan rapi-rapi, rapat-rapat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ujungnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, mereka tidak beriman, asli tidak beriman. Ini namanya munafik asli, i'tiqadi.
hakiki. Ada pula munafik jenis kedua, amali. Amal, perbuatan kita, sikap kita, perangai kita, tingkah laku kita sama dengan orang munafik. Ini kaum muslimin. Kaum muslimin. Makanya munafik asli itu kafir. Nah, di situ disebutkan adapun orang-orang kafir, yakni orang munafik asli itu. Bagi yang memahami seperti itu. Atau siapa saja yang kafir. Yang kerja mereka suka mencari celah-celah. Mencari lantai terjungkil, mencari titik-titik lemah. Dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam firman Allah Ta'ala. Itu kerja mereka. Itu perangai orang yang anti-Islam, anti-kebenaran, benci kepada syariat Allah. Yang mereka cari adalah sisi-sisi lemah, sisi-sisi kurang. Tidak akan ketemu. Tidak akan bersuah. Carilah. Cuman orang kaum muslimin yang tidak berilmu dengan agamanya, gampang disesatkan, gampang dipermainkan. Kita ulang. Kaum muslimin yang tidak berilmu dengan agamanya, bisa saja mereka itu dipermainkan, diperololok, disesatkan oleh kaum kafirin, kaum munafikin. Ragu mereka dengan agamanya lagi, ragu mereka dengan kebenaran yang mereka anut, karena mereka tidak berilmu. Di situ pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Salah satu contoh, banyak Allah dalam Quran itu Allah banyak macam. Allah berkami-kami katanya. Orang yang Muslim yang tidak berilmu kebingungan. Contoh kecil aja. Apa kami-kami Allah? Kemana Allah? Atau orang Yahudi mengatakan sahaja Nabi, Allah itu fakir. Masa Allah minjam-minjam? Man dalladhi yukridullah qadran hasanan, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang banyak. Berarti Allah itu miskin. Nah, orang yang Muslim tapi tidak tahu dia dengan ajaran agamanya bisa menjadi goyang. Karena mereka memang selalu seperti itu. Nah, di sini, amal ladzina kafaru, baik orang munafik asli atau orang kafir betulan, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza matala, madza, apa yang arada, apa yang Allah inginkan, Allah maksudkan, bihadza, dengan ini perumpamaan, ini permisalan, ini contoh yang hina, yang jelek, yang jijik ini. Masa ada pula nyamuk-nyamuk segala macam, ada lalat, ada anjing, ada apa? Ada laba-laba, ada keledai. Bahkan ada lagi perumpamaannya lain. Atau kembali ke atas, masa kita dicontohkan dengan contoh menyalakan api? Masa dicontohkan dengan air hujan lebat, macam-macam segala Quran. Pokoknya mereka menganggap itu semua hal yang tidak pantas, tidak wajar. Yang hina, yang jelek. Mada arada Allah. Arada. Allah mempunyai sifat iradah, ingin. Masyiah, berkehendak. Apa yang Allah kehendaki ini? Yang dicarinya kehendak Allah. Keinginan Allah ada apa? Apa maunya Allah? Bukannya mereka mengambil petunjuknya. Tapi yang mereka kaji. Apanya ini? Amal kafir. Jadi kita tengok wa fa yaquluna ma da arada Allah bi hadha mathala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman untuk membantah, menolak anggapan mereka yang seperti yudillu bihi katira wa yahdi bihi. Yudillu, dengan perumpamaan yang Allah turunkan itu, banyak orang-orang yang kafir itu sesat setelah mereka kafir, maka bertambahlah kekafiran mereka dengan perumpamaan. Dua ini,
Orang beriman dengan perumpamaan-perumpamaan itu bertambah imannya. Orang kafir makin bertambah kekafirannya. Yudillu bihi, yudillu, dia menyesatkan, menyesatkan bihi dengannya. Nya itu kembali kepada masal. Dengannya perumpamaan itu kathiran, banyak sekali manusia, orang munafik bertambah sesat, orang munafik bertambah kafir, orang munafik bertambah tinggi tingkat cemooh mereka dan olok-olok mereka, begitu seterusnya. Wayahdi bihi kathirah, dan Allah juga akan menunjuki dengan yang perempuan kebanyakan manusia. Orang beriman makin mantap iman, makin yazdad, makin bertambah keimanan. Siapapun orang yang mengimani Al-Qur'an, semakin dibacanya, semakin dipelajarinya, semakin dipahami Al-Qur'an dengan berbagai macam petunjuk-petunjuknya, tuntunannya, bimbingan, termasuk berbagai macam perumpamannya, menambah iman mereka. Salah satu faktor yang menambah iman, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengilmui petunjuk Al-Quran. Ya? Tidak benar itu. Orang minta tambah iman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana, mereka mendapat anugerahi kami rahmat tambahan iman, tapi mereka tidak mau mempelajari petunjuk Allah. Kami minta tambah iman. Iman itu bertambah, iyalah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Bertambah dia dengan membaca, mempelajari, memahami, merenungkan petunjuk Allah. Tambah dia. Orang kafir, orang munafik, bertambah pula kekafirannya. Kena motivasi mereka, tujuan mereka, andai kemudian mereka mendengarkan, mempelajari Islam, bukan untuk kebenaran, tapi untuk mencari. Kembali kita kepada kaedah. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung dengan apa maksudnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita belajar mempelajari sesuatu untuk mencari lemah-lemah-lemahnya, itu yang dapat. Itu yang dapat. Kalau kita membaca Al-Quran untuk mencari pahala, pahala yang dapat. Kalau kita untuk mencari petunjuknya, dapat petunjuknya. Belajarilah. Nah, kembali kita, karena hari sudah terang. Wa may yudillu bihi ilal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan berbagai macam perumpamaan atau perumpamaan itu melainkan orang fasik. Apa itu fasik? Secara bahasa arti fasik itu keluar. Al-khuruj anita'ah, keluar daripada ketaatan. Al-kharijin al-kharijuna anita'atillah al-jahidina bi'ayati, orang yang keluar daripada ketaatan, menentang-menentang ayat-ayat Allah, itu namanya fasik. Karena secara bahasa fasik itu keluar. Keluar. Dikatakan orang fasik karena dia keluar daripada taat. Maka siapapun yang tidak taat, semakin tidak taat, semakin tinggi tingkat kefasikannya. Asal katanya kan buah yang keluar daripada kulitnya, busuk. Orang fasik itu pasti busuk karena dia sudah keluar daripada ketaatan. Orang yang menentang durhaka kepada ayat Allah juga fasik. Di sini, dan tidaklah dia menyesatkan dengan pemahaman, melainkan orang fasik. Karena dasarnya memang sudah ingin keluar. Fasik namanya, fasik. Nah, kita garis bawahi kaji kita pagi hari ini. Pertama, salah satu daripada sifat-sifat Allah, malu. Al-haya. Malu sesuai dengan keagungannya, kebesarannya.
kemuliaannya, kemahesaannya. Malu yang tidak bisa kita banding-bandingkan, kita umpama-umpamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Satu kesimpulannya. Dua pelajarannya. Apapun yang datang daripada Allah benar. Karena Allah Maha benar. Apapun yang datang daripada Allah adalah benar. Karena Allah Maha benar. Untuk itu firman-Nya benar. Apapun yang difirmankannya benar. Termasuk contoh-contoh ini semuanya kebenaran. Antal haq, engkau adalah kebenaran. Dan al haq itu mirabbika, kebenaran datang daripada Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang menentang kebenaran. Maka dicap orang itu sombong ketika dia menolak, menentang, memusuhi kebenaran. Batrul haq. Orang munafik, orang kafir adalah orang yang seperti itu. Dua. Yang ketiga, ada tuntunan petunjuk Al-Quran itu yang terkadang tidak sulit, tetapi bisa menimbulkan keraguan kalau tidak kita pahami. Untuk itu diberikan contoh untuk mendekatkan makna yang jauh. Yang abstrak menjadi konkret, yang sulit menangkapnya mudah ditangkap. Seperti sikap mereka sama dengan orang menyalakan api, atau seperti hujan lebat. Dikasih contoh supaya dapat ditangkap. Bagaimana sikap? Karena sikap dan sifat itu tidak bisa kita, dia tidak benda. Supaya tertangkap sikap dan sifat orang nafik, ini dia. Mataluhum kamatalil ladzi istauqada nara aw qasaybin minassa. Atau contoh-contoh apapun al-amthal. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Berbagai macam contoh-contoh dalam Quran itu semuanya kebenaran. Dan di antara sekian banyak tujuannya agar tertangkap pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, bimbingan, arahan, tuntunan Al-Quran itu sebagai hudan. Ini contoh. Orang yang memikul kitab, orang yang diberikan kepada kitab tapi tidak dibaca, tidak dipelajari, sama dengan keledai. Tertangkap kan? Keledai dipikulnya kitab-kitab besar asfar, baginya tidak ada gunanya. Kalhimar yahmilu asfar, bagi kalian tidak ada gunanya. Dia tidak pernah baca. Walaupun yang dijunjungnya itu kitab-kitab besar. Inilah perumpamaan orang yang kitab Allah diturunkan kepada mereka, tapi mereka tidak memahami isinya. Tidak tersinggung kita. Tidak tersinggung kita. Itu yang ketiga. Yang keempat dari poin yang kita ambil ini, bahwa keimanan itu bertambah. Petunjuk itu makin bertambah. Jika kita mencari petunjuk, minta petunjuk dan berusaha menambahnya. Makin dipelajari Al-Quran, makin bertambah petunjuk. Makin kuat, makin kokoh, makin teguh keimanan. Sebaliknya, makin menentang kita kepada Allah, kepada firman Allah, kepada petunjuk, makin bertambah pula lah kebangkangan. Makin dekat dengan api, makin panas. Makin jauh daripada api, makin dingin. Yang kelima poinnya, orang yang tidak taat, yang tidak patuh, yang menentang mereka, keluar daripada syariat Islam, fasik. Kefasikan itu bertingkat-tingkat dan bercabang-cabang. Tidak semua fasik kafir.
Tapi orang kafir pasti fasik. Orang munafik pasti fasik. Kita-kita yang tidak taat, yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak neraka juga fasik. Tapi fasiknya belum sampai kepada tingkat al-khuruj, keluar daripada keimanan. Nah, orang fasik ini yang seringkali sesat karena motivasi mereka tidak benar. Tujuan mereka tidak benar. Dalam memahami ajaran Islam, mereka sepertinya yang sering melecehkan ajaran Islam, berkuar-kuar mencari viral. Zaman sekarang kan zaman viral. Makin dijelekkan Islam makin viral ya. Supaya banyak orang like, aman subrek apa namanya? Payah dalam bacanya. Kalau untuk terkenal kata orang kencingi ezan zama terkenal. Jadi makin gila orang dengan viral, orang makin ingin menunjukkan keviralannya dengan menentang kebenaran. Orang fasik seperti itu perannya. Lima poin yang dapat kita pahami daripada kaji kita pagi hari ini dalam memahami firman Allah Ta'ala. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.